Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ulfah utawi iki kubab mertelake asih-asihan. Jadi yang pertama dari lima perkara yang bisa membuat seseorang menjadi saling mengasihi, adanya kerukunan di dalam satu yang apa namanya antara satu dengan yang lain, ini yang pertama adalah kekuatan agama. Karena di dalam agama ada perintah untuk at-tanasur, saling menolong, at-ta'awun, wat-tahafud, juga saling menjaga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqta'u wa la tadabaru wa la tahasadu wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kalian saling memutus silaturahmi, janganlah saling berpaling, wa la tahasadu, dan jangan saling iri dan dengki, wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Bahkan ditegaskan Rasulullah juga bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhuhu fawqa thalath. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim mendiamkan sahabatnya, mendiamkan temannya, mendiamkan muslim yang lain fawqa thalath, melebihi dari 3 hari. Itu batas maksimal ketika seseorang tidak saling menyapa antara satu dengan yang lain, jangan melebihi sampai 3 hari. Batas maksimalnya 3 hari. Makanya kenapa nyamana mun sampian akan cah apolong sekamar, ketika ada permasalahan apa saja cepat diselesaikan. Jangan sampai permasalahan itu menjadi dendam yang terus epok tompo, akhirnya permusuhan. Padahal sekamar pas amoso, wah ini gak luar biasa. Meskipun kadang-kadang pemercik atau pemicu dari pertengkaran atau permusuhan gadin itu dimulai dari hal sepele, tapi mun lo cepet pemare, ini kan akan menjadi beban, akan menjadi permusuhan yang berlanjut, bahkan bisa mengarah pada fisik. Ini yang tidak kita inginkan. Maka sampean mun ilesnya mensekancaan kile biasa lah, dan kadang pada saya tersinggung, dan sebagai teman kita juga harus bisa memaafkan. Pokoknya cebet telebet munak kece. Begitu juga apa yang dicatat di dalam Al-Quran. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, anega ada dua kabilah yang saling bermusuhan. Eki kadinto adalah kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Anega sebelum Rasulullah datang ke Madinah, bukan cuman hanya permusuhan dalam jangka waktu yang pendek, bahkan berpuluh-puluh tahun permusuhan dua kabilah ini terus berlanjut sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sampai pada waktu ada dua orang dari perwakilan dua kabilah tersebut datang kepada Rasulullah dan diminta oleh Rasulullah untuk saling bersaudara, merekatkan kembali ukhuwah. Jangan melihat ananiyah, jangan asobiyah, jangan kesukuan,
Rasulullah membangun semuanya atas dasar agama, iki kadinto agama Islam, pada Islam kudu bersatu. Dan momen persatuan dua kabilah ini sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini adalah dua kabilah yang memang sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah anegal ampona moso, dua-duanya sudah saling bermusuhan. Tapi ketika diikat oleh Rasulullah di bawah naungan Islam, maka kesukuan itu dihilangkan, ananiyah itu dihilangkan, asabiyah itu dihilangkan, yang ada adalah persamaan ikhikad itu adalah sama-sama Islam, sama-sama Muslim, sama-sama mukmin, harus saling at-ta'awun, bersaudara, apa namanya, saling membantu antar keduanya. Kisah atau cerita apa namanya sejarah dari Apolonga dua kabilah Sa'atokar kadito sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Aniga al kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Li'anna kamalal iman yujibul antu. Karena iman yang sempurna itu melahirkan bagi pemeluknya untuk saling mengasihi, saling bertenggang rasa antara satu dengan yang lain. Wasaniha utawi kang kaping pindho iku annasabu keturunan. Li'annal insan karna sak temene menungso iku yahnu condong sapa insan. Iku yahnu condong sapa insan ala aqaribihi ing atase pira-pira kerabate insan. Wa yatawaddatu lan asih-asihan sapa insan ilaihim maring aqarib. Jadi penyebab yang nomor dua, kerukunan itu bisa terjalin, ane kebiasaan namun berangkat dari rasa napanya mana persaudaraan yang diikat dengan nasab. Persaudaraan yang diikat dengan nasab. Mungkin abeleh ane kebiasaan tenggang rasa lebih tengki, lebih kuat daripada mun benih kebeleh. Mun beleh biasanya yakoh. Awale was beleh sesoki. Makila seket popo ki ya ko, bener kon karo du popo sa popo, makai seket popo ya, ya ko. Encan orang-orang, sebenarnya mana seorang miliuner, lambang ko kita pang miskin, apatah ada sa omong, setiang ko akan tok ki ke dengaki bi orang pola nasoki. Bahkan eko cak cak tang kentok ari roh oh mewah saya eh areng mun la zoki la dari kala kali ya sino pa banyak sang aku boleh dan kadang padahal lamba kita bang miskin ada sang aku jadi sia-siakan. Wa yakuful azalan nyekah wa yakufulan nyekah sapa insan al adza ing piloro anhum saking anhum saking aqarib kama kala kaya oleh ngendika sapa annabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam innar rahima sak temeni sanak raket iku ida tamasat yen dalam nganikane ngenani piloro sapa rahim ta'atufat mongko welas sapa rahim. Jadi tenggang rasanya lebih kuat mondek bele. Kecuali mon dalam urusan bese. Karena bese ini kadang-kadang lu atretan. Engki lah kan benernya. Maka kadang-kadang orang kok make bil atretan tapi mon urusan bese
ya bese-bese, tretan-tretan dan ini tretan ya tretan, bese ya bes jadi bese ini kan ada tretan lah kan lah tibian bese malah urusan bese lah lah burung saya tretan ya tulis sahur makilah tretan mun otang ya pakun otang ya. Wasali suha utawi kaping teluni asbab iku al-musaharah, jadi ikatan yang diperikat dengan ikatan apa nyamana suami istri, hubungan mertua. Nah, ini kebiasaan karena apa nyaman kita sudah memperistri seseorang, akhirnya orang-orang yang masih ada hubungan dengan istri kita ini kita sambung. Ada tenggang rasa yang lebih kuat. Arwah ki abele, bele netang bine, bele netang bine. Nale. Mangkana napanya mana mon orang biasan asam buden nang pernikahan biasana bukan cuman hanya sekedar menyambung sana tapi nyambung sono. Jadi benekun karo nyambung sana tapi nyambung sono egonya gini ya, karena ikatan yang diikat dengan musyaharah anika biasanya kullu man yantami ila zaujati anika mesti deki napa nyaman tenggang rasanya lebih kuat lagi okay. Kapi termasuk metua tretan bine kapi ini deki ebitong ni makan ngito kolangan dikosopo Khalid bin Zubay bin Yazid kolangan dikosopo Khalid. Jadi kekerabatan yang diikat dengan pertalian pernikahan ini juga bisa menyebabkan ulfah persaudaraan saling mengasihi. Kira-kira sampian mon apa nyamana lah abineh lah ngerti deh kira sampian. Dan deh mon baju, mengkilo baju, lo dik ngerti deh kira. Tapi beda napa nyaman ijazah lagi dari Syekh Ahrori, Syekh Ahrori liman arada ayat azawaj bagi mereka yang ingin cepat laku terutulia baju, terutulia baju andik bine. Anika beda malam-malam nah cepon maos ya murif, ya murif, ya murif. Aneka sebanyak 310 kali 310 diawali dengan 3 kali sholawat dan diakhiri dengan 3 kali sholawat. Aneka mohon selotik jubah jubin ini tuli amalanki 310 ya mughif, ya mughif, ya mughif diawali dengan sholawat sehingga sholawat aneka napa nyamana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani kata lokale sigot selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca setelah bajang kibun mari bajang ba'dal maktubah ya mughith sebelumnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mughith ya mughith ya mughith sampai 310 pun mari baca insyaallah akan cepat menemukan jodoh tapi mun sampian ki kelas 5 ki kelas 6 jadi ngamal lagi neka alika khusus di Rosidi
khusus dak Rosidi. Keng kuleng kilo pati yakin ki apa menti yang mana dak Rosidi. Aku lah nak penyaman tolang ros oh lah capo sambi jin kan lah. Lekadungan ngara. Lah terlambes. Apa-apa mon ompa mana sampian neka pakun apa nyamana sambi ngangkui si Irana Abu Nawas tapi seampun ikubah bene Abu Nawas tapi Abu Waswas. Abu Waswas ilahi lastu lil firdausi ahla kan biasa ndaknya. Ilahi lastu lit taswiji ahla wala aqwa alal azbil alimi fahab li zawjatan wakshif humumi fa innaka kashifal ghammil adimi. Ini kan syair Abu Waswas. Ilahi las tulis tazwij ahla dan kula ka dintok lo pantas andik pasangan kuste ini. Wala aqwa alal azbil alimi tapi ten kula lo kuat mon jomblo ya Allah. Fahabli zaujatan wakshif umumi, maka berikanlah saya pasangan ya Allah dan hilangkanlah segala kesusahanku karena mikir kilo andi bine fa innaka kashiful ghammil adimi saungkuna panjenengan dat semuka kesusahan asline kan dan kula lo kuat lo pantas badan nang surga tapi lo kuat badan nang neraka. Nah ini keking syair Abu Waswas ki benih saya Abu Nawas ini nyaman iktirof. Mon lecek lo baju nang gila lebet jene ka pola me pola beda seneser ki jadi budi. Warabi'uha utawi kaping papate. Warabi'uha utawi kaping papate asbab. Warabi'uha utawi kaping papate asbab dan bil badan wal bukhlu tarkul ihsan bil mal. Ini kan peribahasa bahasa Arab. Wal jubud, orang yang pengecut dia tidak akan berbuat baik dengan badannya, dengan usaha badannya. Wal bukhlu tarkul ihsan bil mal, tapi orang cerek aniga meninggalkan kebaikan dengan tidak memperbanyak sedekah. Mungkin cerek ke pesen. Fatolama mongko suwe banget bada dade aki kaulo istabada dade aki kaulo al insana ing menungso opo ihsan kebagusan opo ihsanun kebagusan ane erat kaitannya dengan husnul khuluq. Kan ada bun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas saim al gaim. Songkuna orang mukmin ka dinta bisa depak de derajat orang seapa sah terus menerus anika hanya dengan berbuat baik dengan memperbaiki akhlak bagus akhlak ke bagus cara bertutur sapanya ya, bisa dapat derajat orang seapa sah bihusni khuluqi. Termasuk juga akhlak yang baik
Anika untuk tidak curiga terhadap orang lain. Kempang suudon de orang lain. Apa boleh suudonin kuruh lebih sampian aja oleh. Dak kancet hibik lo oleh. Benar eh esena kun karo suudon. Benar kun karo suudon ke orang lain juga. Mengkana de puna waktu situng ulama etanya akiman aswa unnas halan. Pesera orang sepaling cuba kebedeena. Pesera orang sepaling cuba kebedeena. De puna ulama ki puru man la yasuku bi ahliah. Man la yasuku bi ahadin li su'idon dihi wa la yasukun nas li su'i fi'lihi. Orang yang paling cuba kebedaan negak dinto adalah mereka yang selalu curiga terhadap orang lain. Curiga meloloh, dek kancana curiga, dek kuruna curiga. Pakapi sekamar curigain kapi. Ada bener orang. Walayathukun nas li su'i fi'lih. Dan pada akhirnya orang lain pun tidak percaya terhadap dirinya karena cuba entengkan. Ini kan kebodohan sepaling cuba lebihan dari jomblo ni kan. Ini kan embana jomblo ni kan. Karena apa? Abang tibi lo percaya jadi orang, orang lain lo percaya ke abang karena cuba tingkan. Makan cak abis apa mana? Neng bi tibi, neng tunya jomblo dekik neng jomblo. Ini kan kebodohan sepaling cuba.